Oke guys, welcome back to YouTube Argo Mobil. Bentar lagi Mimin mau mereview mobil ini. Mungkin bagi pencinta mobil, tahulah mobil ini apa. Ini adalah Jeep Wrangler Renegade Sport 3.6 Pentastar tahun 2013. Dan mobil ini modifannya hampir satu mobil baru Honda Jazz. Wih, penasaran kan? Nanti Mimin jelasin mobil ini lebih lanjut. Ini mobilnya Mimin jual loh. Jadi kalian kalau mau kontak-kontak, bisa kontak ke Mimin. Oke? Mobil ini adalah salah satu Jeep Wrangler paling top di Indonesia. Guys, tadi kan kalian sudah lihat video yang Mimin kasih di video ini. Bentar lagi Mimin mau review variasi yang seharga Honda Jazz baru. Wih, variasi kok seharga Honda Jazz baru? Apa itu? Apa saja variasinya? Bisa dilihat ini. Ini sudah kelihatan mahal, Pak. Velgnya, bannya, strobonya. Nanti Mimin jelasin lebih detail, oke? Okay? Oke, guys. Ini adalah Warren Winch. Sedangkan yang LED bullet ini headlamp Foodco 7 inch with quartz. Sedangkan yang bawah ini Warren bumper dan fog lamp. Untuk buletan kecil lampu ini adalah Warren fog light. Untuk strobonya rigid radiant spot 3 inch blue dan rigid 50 inch pillar bracket. Sedangkan untuk velgnya, velg merek Fuel 35x9.5 ring 20 with dengan ban Maxxis Trapper. Untuk ini auto footstep merek AMP. Jika kalian lihat mobil ini sangat gagah kan? Sip. Oke guys, di bawah ini juga ada shock steer dan stabilizer. Tujuannya supaya understeer-nya stabil. Kelihatannya sangat keren kan guys. Oke guys, sekarang Mimin mau jelasin belakangnya. Ini adalah LED stop lamp with quartz. Sedangkan yang bawahnya ini adalah Warren back bumper. Knalpotnya memakai Gibson metal Miliksa exhaust. Warren back bumpernya ada tarikan-tarikan ini guys. Mimin sangat suka karena terlihat seperti mobil tentara guys. Sangat gagah guys. Top. Maco guys. Justru Mimin ini asli bilang mobil ini sangat maco guys. Sip guys. Oke guys, sekarang Mimin sudah selesai membahas eksterior.
Sekarang Mimin mau bahas interiornya ya. Mimin masuk masuk mobil dulu ya. Oke guys, sekarang Mimin sudah di dalam mobil Jeep Wrangler. Bisa dilihat sini kan setirnya sangat keren, Pak. Kayak benar-benar mobil laki sungguhan ini, banyak opsi juga. Wow, enak ini mobil ini. Dan ownernya ini kasih banyak modifan di interiornya juga. Di atas ini ada Mopar peredam suaranya Mopar. Terus ini ada Mopar interior mat tambahan ini, guys. Dan biasanya kalau standarnya Jeep Wrangler itu enggak dicokulit, guys. Tapi ini dicokulit sama pemiliknya. Backlit. Sama ada handle ini juga, guys, ditambahi. Sama ada ini Wheel Pro speaker kayak sirine gitu, guys. Wih, mobil ada sirinenya keren, guys. Sama ini ada apa 4 opsi ditambahi juga. Jadi ini kalau contohnya Mimin tekan ini, nanti di depannya yang tadi strobo itu lampunya ganti-ganti gitu, guys. Jadi keren, Pak. Banyak variasi mobil ini, guys. Oke, guys. Coba Mimin pencet audionya ya. Audionya sih lumayan, audionya sudah dilengkapi sama USB sama AUX, guys. Sama tadi ada FM sama AM. Ini buat buka jendela, guys. Gitu contohnya, guys. Terus ini AC-nya masih putaran, guys, Kak. Tidak digital. Soalnya rasanya menurut Mimin ya bagusan putaran, guys. Lebih kelihatan laki gitu. Kalau digital kan kelihatan modern. Kalau mobil Jeep harus kelihatan kayak mobil tentara, puter-puter gini. Sama apa? Transmisinya ini matic mobil ini. Jadi kan tapi ya kelihatan bagus sih, guys, ininya. Sama ini ada buat off-road, guys. Jadi sangat keren, guys, mobil ini, guys. Mimin juga sangat suka mobil ini aslinya. Tapi minta sorry ya, guys, tadi Mimin nggak bisa jelasin eksteriornya setelah detail, guys. Soalnya modifannya banyak, guys. Tapi nanti Mimin kasih di spek bio-nya, guys. Oke guys, sekarang Mimin mau tester mobil ini. Mungkin kalian sudah nggak sabar nyoba mobil ini kan. Mimin coba dulu ya, pakai seatbelt dulu, guys. Nyalakan AC-nya, atur AC-nya dulu. Ini knalpotnya diganti, guys, sama ownernya. Bener-bener mau mobil gagah, guys, ini, guys. Bener mobil gini kan enak, guys. Bener-bener mobil lagi, guys. Kalau mobil ini dipakai di hutan-hutan, di gunung-gunung cocok ini, guys. Sama lagi ke Gunung Bromo, guys. Kalau misalnya mau beli mobil ini atau mau lihat-lihat mobil ini, bisa kontak ke Mimin ya, guys.
lupa subscribe dan like video ini. Dan jika mau tanya-tanya tentang mobil Jeepeller ini, bisa kontak ke nomor Mimin, itu di WA kami, itu di 081-653-1689. Dan jangan lupa follow Instagram kami ya, @harkomobil. Thank you guys, stay safe, stay home.